Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SCT Developer, jumpa kembali bersama dengan channel ini, yang dimana channel ini akan memberikan ulasan dan juga bocoran ataupun prediksi alur cerita sinetron tertawa nanti yang bakalan tayang setiap hari di SCT Developer jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mana diperlihatkan jika saat ini Mario begitu sangat kecewa kepada Soraya, karena Soraya pun terus-terusan saja mengikuti Mario. Apalagi pada saat ini Mario pun sudah kembali lagi jatuh cinta kepada Alia. Di sisi lain, Soraya dan juga Alia begitu sangat teridam-idamkan. Yang dimana terlihat kali ini Alisa dan juga Eric lagi berantem tiba-tiba saja. Eric pun bilang kepada Alisa kalau Eric tidak sudi punya saudara kembar seperti Alisa. Yang dimana terlihat kali ini Alisa pun akan menyusun lagi rencana untuk bisa menghancurkan dan juga menghabiskan nyawanya Alia. Dari yang selanjutnya yang dimana diperlihatkan jika saat ini Pak Lukman dan juga Bu Dewi begitu sangat ingin melihat anaknya bahagia. Apalagi momen-momen kebahagiaan itu bersama dengan Mario terlihat jelas. Jika saat ini Alia akan menyayangi dan juga mencintai Mario. Lain hal dengan Pak Lukman, yang dimana Pak Lukman pun ingin menjodohkan Alia bersama dengan Eric. Namun Ibu Dewi pun menegaskan kepada Pak Lukman kalau Ibu Dewi tidak mau jika saat ini Mario terus-terusan saja mendekati Alia. Mama Dewi tidak mau jika Alia kembali lagi. Namun yang dimana terlihat kali ini Mama Dewi pun meyakinkan kepada Alia kalau sebenarnya tidak mau ingin pulih ingatan Alia, karena ingin melihat kebahagiaan Alia bersama dengan Mario. Dan dengan sebelumnya yang dimana terlihat Pak Haryanto ingin mengembalikan Amara ke pelukan Mama Rina, karena mereka takut Amara disakiti oleh Alia. Mama Rina yakin jika Amara akan lebih aman apabila bersiapan dari Alia. Amara akan merasa kecewa ketika melihat Alia bersama dengan Eva, namun Amara telah berubah sikapnya menjadi lebih baik saat ini. Tambah dan juga Mama, itulah tadi info dan juga berita terbaru dari channel ini. Maka dari itu, para sahabat dan juga Mama, jangan lupa tonton sampai habis biar nggak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan yang terutamanya jempol dan komennya. Jangan lupa ditulis sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.